Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa la manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa kana Ahmad bin Hanbalin, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yunkiru, beliau mengingkari ala Malikin, atas Imam Malik. Ya, tasnifahu, akan karangannya Al-Muwatta, namanya kitab Muwatta. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ibtada'a malam taf'alhu sahabatu radhiyallahu anhum. Jadi Imam Malik bikin kitab Muwatta, dikritik oleh, diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, ibtada'a, iya, Imam Malik telah mengada-ngada, malam taf'alhu sahabatu radhiyallahu anhum, akan apa yang belum pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Masyaallah. Bikin kayak begini. Nah, asal mula daripada Imam Ahmad bikin kitab namanya kitab Muwatta, beliau suruhan daripada ya Amir ketika itu. Ya. Beliau disuruh raja ketika itu untuk membuat kitab untuk mempersatukan semua umat. Beliau bikinlah itu kitab Muwatta. Namun ketika beliau bikin, beliau mengatakan, aku enggak bisa untuk mempersatukan ini umat. Enggak bisa. Kalau bikin aja bisa ini kitab. Tapi untuk mempersatukan enggak bisa. Untuk maksa orang itu berpendapat ikut sama kita sama, enggak bisa. Imam Ahmad, Imam Muwatta, ya, dikritik oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Waqila, dan dikatakan, awalu kitabin sunnifa fil islami kitabu bni Juraijin fil asari. Awal kitab yang disusun dalam Islam adalah kitab Ibni Juraij fil Asar, tentang Asar. Asar itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi' tabi'in, perkataan para ulama. Wa hurufu tafasiri an Mujahidin wa Atha'in, dan huruf-huruf tafasir, maksudnya penafsiran-penafsiran, itu dari Mujahid. Kita suka baca itu dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Mujahid, ya. Wa Atha'in dan Atha', ya, wa ashabin wa ashabi bin Abbasin radhiyallahu anhum di Makkah, dan para sahabat, ya, teman-temannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum di Makkah. Summa kitabu Ma'mari bin Rashidin As-San'ani bil Yamani. Kemudian, ya, dibuat lagi kitab Ma'mar bin Rashid As-San'ani di Yaman. Ini awal-awal orang bikin kitab. Jama'a fihi sunanan mansuratan mubawwabatan. Ia mengumpulkan di dalam kitabnya itu akan sunnah-sunnah yang mansurah, ya, yang ya ada keterangannya dari Nabi yang berbab-bab. Summa kitabul Muwatta. Kemudian kitab Muwatta, ya, bil Madinati di Madinah, li Malik ibn Anas, bagi Imam Malik bin Anas.
Jadi sebelum kitab Mu'tah ada juga yang lain. Summa Jami'u Sufyan As-Tsauri, kemudian kitab Jami' Sufyan As-Tsauri. Ini Imam Sufyan As-Tsauri, beliau adalah salah seorang imam mazhab, ya. Salah seorang imam mazhab. Mazhab beliau sudah punah, sudah enggak ada lagi. Summa fil qarni rabi'i, kemudian pada abad yang keempat, hadasat musannafatul kalami, terjadi karangan-karangan tentang ilmu kalam. Nah, di situ banyak tuh kitab-kitab ilmu kalam di abad keempat, abad 400-an Hijriah. Wa kasural khawdu fil jidali, dan banyak masuk dalam berdebat. Nah, di situ banyak ulama pada berdebat di situ di abad keempat, keempat Hijriah, tahun 400-an. Banyak ulama pada berdebat. Wal ghausu fi ibtalil maqalati, dan masuk pada membatalkan segala pendapat-pendapat di abad itu. Pendapat-pendapat ya didebat di situ. Summa mahalan nasu ilaihi, kemudian cenderung oleh manusia kepadanya ilmu kalam. Orang banyak senang di situ di zaman abad keempat sama ilmu kalam. Wa ilal qisasil wal wa'zi biha, dan senang kepada kisah-kisah, cerita-cerita dan nasihat. Fa akhaza ilmu yaqini, lalu masuk akhaza af'al syuru, jadi maknanya syara'a. Maka masuklah ilmu yakin fil indirasi, masuk ilmu yakin ya pada hilang. Min zalika zamani, di zaman itu. Nah, ilmu yakin, ilmu tasawuf mulai hilang. Fasahra ba'da zalika, maka jadilah setelah itu yustagrobu ilmul qulubi, ya, menjadi asing ilmu hati. Ilmu hati jadi asing di zaman itu, di masa abad ke-4. 400-an. Ilmu hati, ilmu tasawuf, ya. Wa taftisu an sifatin nafsi wa makaidi syaitani, ya. Dan pemeriksaan, ya, menjadi asing juga pemeriksaan daripada sifat-sifat diri, sifat-sifat nafsu. Memeriksa sifat nafsu dan tipu daya setan juga mulai asing ilmu ini. Wa a'radu an zalika illal aqalluna, dan berpaling dari demikian itu kecuali hanya orang sedikit aja yang memperhatikan tentang ilmu yakin. Ya. Memperhatikan nafsu, memperhatikan tipu daya setan, sedikit sekali orang. Banyak orang berdebat. Fasara musyusammal mujadilu mutakallimu aliman. Maka jadilah ya ketika itu dinamai orang yang suka debat, yang suka banyak ngomong, orang alim. Padahal bukan orang alim. Wal qassu, wal qassu, ya, ini qassu ya qassu, isim fa'ilnya qassu gitu. Wal qassu al ya muzakhrifu, al muzakhrifu ini ruba'il mujarrad dahraja yudahriju muzakhrifu kalamahu bil ibarati al musajjaati aliman. Dan jadilah ketika itu orang yang suka cerita, wah suka cerita nih. Jadi penceramah suka cerita nih. Al-muzahrifu, yang suka menghiasi kalamahu akan omongannya, bila ibarati, dengan ibarat-ibarat, al-musajjaati, yang bersajak, yang bersajak, yang bersyair. Jadi kalau syairnya banyak dikeluarin, ya, tampangnya aliman, alim. Ya, tampangnya alim, cakep gitu. Padahal kagak. Di zaman ini begitu. Di zaman ini begitu, apalagi di zaman kita. Kita lihat sekarang banyak orang penceramah dijadiin guru. Sekarang ini banyak penceramah dijadiin guru.
banyak penceramah dibilang alim. Padahal jadi rupanya Imam Ghazali udah keluhkan dulu di zaman dulu. Lihat sekarang akhirnya rusak. Penceramah ngomongnya macam-macam dah. Ngomong ini, ngomong itu. Dilihat oleh jamaah. Padahal mereka jadi contoh. Ngomongnya sembarangan, mutusin hukum. Di zaman Imam Ghazali udah seperti ini. Bagaimana di zaman kita? Jadi yang kita jadiin guru itu bukan yang penceramah, bukan. Yang ahli ilmu, yang ahli ngamalin ilmu, itu yang kita jadiin guru. Syukur-syukur beliau juga bisa berceramah. Tapi jarang yang kayak begitu. Wa hadza, dan ini li annal awam ya humul mustami'una ilaihim, dan ini karena bahwa orang-orang awam merekalah yang mendengarkan kepada mereka. Orang awam yang ngeliatin. Jadi orang awam menjadi penontonnya, audiennya. Oh. Lihat kan kalau penceramah yang lihat siapa? Orang awam. Harusnya mereka neranginnya yang biasa aja, jangan macam-macam. Fakana la yatamayyazu lahum haqiqatul ilmi an ghairi. Maka adalah tidak kebeda bagi mereka hakikat ilmu daripada yang lainnya. Walam takun siratus sahabati radhiyallahu anhum wa ulumuhum zahiratan indahum, dan tidak ada perjalanan sahabat radhiyallahu anhum dan ilmu-ilmu mereka tampak di sisi mereka, enggak ada. Lihat penceramah, kita lihat, kita dengar ngomongnya, lu gua kadang ngomongnya saya nyontohin enggak enak nih. Diinin aja ya, eja T-O-T-O-L. Terus terang saya enggak enak ngomong ini. Tapi penceramah enak aja ngomong kayak begitu. Apa sahabat begitu ngomongnya? Belum lagi ngomongnya B-A-B-A, B-I-B, J-A-J-A, J-I-J-E-N. Eh bukan begitu. A-N-J-I. Saya aja ngomongin yang gak enak nih ngomong nih. Apa penceramah begitu nak? Apa sahabat begitu? Tegas boleh, hebat tegas. Tapi enggak kayak begitu. Tegas enggak kayak begitu. Yang tegas tuh haram halal, udah begitu aja. Ini haram, ini halal, begitu tegas. Bukan sampai kebun binatang dibawa-bawa. Ya Allah ya Rasulullah. Terus terang saya sebut aja nih enggak bisa saya. Enak. Ya Allah ya Rasulullah. Nih kata beliau, walam takun siratus sahabati radhiyallahu anhum wa ulumuhum zahiratan indahum. Tidak ada perjalanan sahabat radhiyallahu anhum dan ilmu-ilmu sahabat itu tampak di sisi mereka. Enggak ada. Itu dulu, bagaimana sekarang? Nah, kalau ada yang kayak begitu tuh dah, jangan dekat-dekat dah, jangan. Ternular kamu ntar. Jangan. Hatta kanu ya'rifuna biha mubayanata haula ilahum. Sehingga adalah mereka itu mengetahui dengan sebabnya, dengannya akan perbedaan mereka, ya bagi mereka, dengan mereka. Perbedaan sahabat dengan orang alim. Yang tadi, yang dikata alim tadi.
Beda maksudnya. Fastamarru alaihim ismul ulama, masya Allah. Maka dengan sebab itu senantialah atas mereka nama ulama. Akhirnya mereka dijadikan sebagai orang ulama. Padahal mana ulamanya? Mana ulamanya? Akhlaknya mana? Ulama enggak kayak begitu. Ya. Makanya di sini saya galakin tentang muhadharah. Supaya apa? Mengimbangi itu. Jadi kalau ngomong ya biar benar. Ngomongnya biar benar, ceramahnya biar benar, lurus saja. Jangan yang macam-macam. Wa tawarasal qalba khalfun an khalf an salafin, khalafun an salafin. Dan mewarisi akan hati oleh ulama salaf daripada salaf, khalaf daripada salaf. Ya, mewarisi ya laqabu. Wa tawarasal laqaba. Ya, mewarisi akan laqab oleh ya ulama khalaf yang sekarang an salafin daripada salaf. Terus dah kewarisin begitu. Wa asbaha ilmul akhirati matuyan, dan jadilah ilmu akhirat terlipat. Masya Allah. Imam Ghazali sudah khawatir ini dulu di zamannya. Bagaimana sekarang? Wa ghaba anhum farqu bainal ilmi wal kalami illa anil khawasi minhum, dan gaiblah dari mereka perbedaan, hilang perbedaan bainal ilmi wal kalam, di antara ilmu dan kalam enggak ada perbedaan. Inna kecuali anil khawasi minhum, kecuali daripada orang-orang khas, dan di antara mereka hanya orang khas aja yang bisa membedakan itu. Orang kita yang awam enggak bisa. Orang kita yang awam bilang ini semua ulama, padahal penceramah. Akhirnya sekarang macam-macam orang berpendapat begini, nyalain ini, nyalain itu. Disebarin di YouTube padahal salah. Nyebarin ilmu tapi salah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena idza qila lahum, ada apabila dikatakan kepada mereka fulanun a'lamu am fulanun, si fulan lebih alim atau si fulan yang lebih alim. Yuqalu fulanun aksaru ilman, si fulan lebih banyak ilmunya. Wa fulanun aksaru kalaman, si fulan lebih banyak ngomongnya. Yang banyak ilmu sebenarnya si fulan, kan beliau diam aja. Kalau dia emang tak ngomongnya doang banyak, ilmunya kagak ada. Akhirnya begitu timbul omongan. Fakana al-khawasu yudrikuna al-farqa. Maka adalah orang khas yudrikun. Yudrikun idrak. Idrak ini mengetahui. Maka orang-orang yang khas itu mengetahui akan perbedaan bainal ilmi wa bainal qudrati alal kalami, di antara ilmu dan di antara mampu atas ngomong. Di antara ahli ilmu dan orang yang banyak ngomong. Orang khas tahu, wah ini mau ngomong doang. Wah ini ilmu bener nih mah. Sedikit ngomongnya tapi ilmu. Insyaallah. Wa hakadza da'ufa ad-dinu fi qurunin salifatin. Ya, demikianlah menjadi lemahlah agama pada abad-abad yang lalu. Fa kaifa dhannu bi zamanika? Masyaallah. Kata Imam Ghazali, bagaimana sangkaanmu dengan zamanmu haza ini? Bagaimana zamanmu sekarang? Zaman Imam Ghazali 500 tahun dulu, bagaimana yang sekarang? Zaman kita. Wa qad intaha al-amru ila anna muzhira inkari yastahziful linisbati ila jununi. Wa qad intaha, dan sungguh telah berakhirlah al-amru perkara itu ila, kepada anna, bahwasanya muzhira al-inkari yang menampakkan keingkaran yastahziful linisbati, ya. Menghadapkan linisbati, kepada menisbatkan ilal junun, kepada gila. Iya.
yang menampakkan keingkaran itu menghadapkan kepada gila. Ya, kalau diingkarin dibilang gila antara sama orang. Fal aula, ya kalau kita lawan tuh dibilang gila. Gila loh. Ini Imam Ghazali hebat. Berani beliau sampai beliau mentafsir. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Masyaallah. Coba kalau kita berani apa kabar? Enggak berani kita. Apa orang takut omongan orang? Sombong banget lah. Kayak ludong yang paling bersih katanya gitu. Tapi Imam Ghazali enggak takut-takut. Ini ulama dunia, ini ulama akhirat. Masyaallah. Maka kalau begitu bagaimana kata Imam Ghazali? Fal aula ayastaghil al insanu bi nafsihi wa yaskuta. Yang lebih utama bahwa sibuk oleh manusia dengan dirinya dan diamlah dia. Ya. Dari kata gila lagi kalau kita tampakin keingkaran. Masyaallah. Masyaallah, ini Imam Ghazali ya, bacaannya, tulisannya asik sekali ya. Masyaallah. Wallahu a'lam bishawab.